kita mau kemana ini? Ke mana, Bit? Pantai Pandeglang. Pandan. Pandeglang. Banten. Berapa lama kita perjalanan? 4 jam. 4 jam naik motor. Arah. Kita kali ini ke pantai mencari suasana ini. Baru. Ke gunung udah kemarin. Tuh, pada jalan-jalan mulu, Habib ke gunung, Sarul ke gunung. Kita bosan ke pantai aja. Bosan mulu. Ya kita berangkat hari apa ini? Hari Senin. Ini apa? Dari Senin. Senin 23 Januari jam 11. Kira-kira nyampe jam berapa? Jam 4. Wow, lama pasar juga perjalanan. Pasar. Yuk, kita berangkat. Bismillah. Mas ngitup. Iya, bro. Itu rau, mana tuh motornya? Subscribernya udah berapa ribu? Baru 1.300. Udah mana tes? Belum. Perjalanan kita ke pantai Pandeglang. Nama pantainya apa sih? Pantai Pandan. Pantai Pandan. Ini ya, dulu. Sekitar 4 jam perjalanan. Kita berangkat jam 11. Ya. Ini dari Tangerang. Kira-kira sampai itu sore lah ya. Sekitar jam 4. Harusnya itu sama gua. Pelan-pelan. Lagi istirahat dulu, udah nyampe di Serang nih, jembatan Serang yang ada begini nih, namanya apa tahu? Kita jalan udah berapa lama ini? 2 jam ya? 1,5 jam ya? 2 jam. Gimana, Bit? Mata, Bit, di jalan mantep ya, debunya ya, anginnya ya, ini anginnya kenceng banget. Ini kita lagi di jembatan Serang. Yang kayak gini nih jembatannya tuh. Ini view-nya cakep nih. Di depan kita tuh udah ada gunung. Lihat nih gunungnya nih. Tuh. Gunungnya noh. Kelihatan gak tuh? Mantap kan? Tadi di jalan tuh angin kencang. Begitu pasir mulu, ya kan, buka kasar, kering. Di sekitar masih 2 jam lagi perjalanan, lagi istirahat dulu di jembatan Serang. Bet, semangat, Bet. Masih berapa jam lagi kita nih, 2 jam lagi kayaknya ya. 2 jam lagi ya, sekitar jam 4 lah nyampe ya. Ini kita jam 2. Tadi berangkat sekitar jam 11 siap-siap, jam 12 itu udah di jalan. Oke, nanti kita lanjut. Ini
Oke, sekarang kita udah sampai di kaki Gunung Pandan Rincang. Lihat jalannya tuh, turunan. Kita naik, udah lebih berapa menit ya naik terus. Sampai motor gua kagak kuat motornya, diberhentiin dulu tuh motornya. Motor kita kagak kuat, naik lagi terus ke atas noh. Seh, mantep naik terus. Pemandangannya begini nih. Tuh, naiknya emang harus bener-bener kita ngebut dari bawah. Kalau kagak ngebut, kagak dapet kita. Nunggu mesinnya adem dulu. Pemandangannya lumayan bagus. Sekitar 30 menit lagi sampai, oke. Wih, ini dia guys. Kita udah sampai guys. Di pinggir pantai guys. Mantap. Waduh. Kita sampai pinggir pantai. Sampai kita pinggir pantai, subhanallah, sudah sampai di pinggir pantai Carita. Kita lagi nyari camp buat kita istirahat terus bermalam di sini sehari. Udah sampai di pinggir jalan pantai Carita. Ini di belakang ini udah pantai. Nanti kita jalan lagi ke sono 11 menit, 10 menit lagi lah. Oke, nanti kita lanjut lagi di belakang pantai. Depan itu pemandangannya gunung. Cakep banget. Oke. Kita sudah sampai di pantai Carita. Kita masuk. Ini pendaftaran. Kita lagi daftar. Kita lihat harganya. Jet ski per jam, surf lesson, banana boat, waterfall, campersen, snorkeling, fishing, canoeing, bacakan, counter strike. Ini kita udah di dalam. Rombongan kita nih. Ada Raffi, ada Abir, ada Syahrul. Ya gimana lah yang kita besok ke gunung ya? Biar. Nyeker aja nyeker. Here we go. Ini dia pantainya. Terlalu sepertinya mataharinya silap. Kita sudah sampai di pantai Carita. Begini tempatnya, hari libur masih ramai. Ntar malam juga pada pulang. Ini nih pemandangannya. Laut. Kita rencana mau nge-camp sampai besok. Habis ini kita mau bikin tenda dulu, istirahat. Thank you.
mobilnya. Oke, kita sudah sampai di Pantai Carita. Sebenarnya ini masuknya Pantai Carita ya, sama aja ya. Hari pertama, hari Senin, kita ngecamp malam di sini bersama Raffi, Abid, dan juga Sarul lagi pada bikin kopi. Kita lupa bawa lampu. Di sebenarnya sebelah nih bagus tuh ada kolam renang, cuma kagak diisiin. Kalau bisa mau kita buat berenang. Oke, jadi ini kita mau nge-camp di malam pertama Pantai Carita Pandeglang. Kita mau lihat-lihat dulu. Setelah ini kita bikin video sinematik. Lainnya, anginnya sangat kencang sekali. Ini lihat nih. Mantap. Kita jangan nyari buat pasang hamok sama Abid. Abid selana kayak anak pantai, Abid. Apa kita ke pantai? Kita mau pasang hamok. Oke, kita lihat nih pemandangannya. Oke, jadi malam ini kita lagi mau masak, prepare masak-masak. Yang masak. Sekarang jadi chef, Abang Sarul, kagak mau diganggu. Katanya dia mau berkreasi, lagi ditatar sama Bang Abid sama Raffi. Kita mau makan-makan, nggak tahu nih, belum tahu jadi apa nih nanti nih. Anginnya kenceng banget di sini, suaranya kagak kedengeran, ngomongnya kudu teriak. Aku jadi kakak-kakak gua. Thank you.
ombak di malam hari kenceng banget anginnya, makanya kita tidak direkomendasikan untuk nge-camp di pinggir pantai karena kalau malam tuh airnya sampai sini tuh mantap. Thank you.
Selamat pagi. Aduh. Wow, makan enak kita pagi ini. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Kita sudah ada di Pantai Carita. Semalam kita habis nge-camp, semalam nginap di tenda sebelah sana. Ini pagi pertama kita di Pantai Carita. Masih sepi. Ombaknya semalam tuh tinggi banget. Makanya kenapa nggak boleh kita nge-camp di sini? Karena sampai sini tuh ombaknya tuh naik. Makanya kita tidak disarankan untuk nge-camp di dekat bibir pantai. Pemandangan pagi seperti ini. Air lautnya sedang bagus. Pemandangannya juga cerah pagi-pagi. Mantap. Here we go. Kita jalan-jalan ke bibir pantai. Sangat derasnya. Mantap. Mantap. Habis bikin video, kita makan burger bareng yang lain. Ombaknya lagi bagus, lagi cerah juga. Buat bikin video mantap. Thank you.
kali kita main air. Air ya deras. Apa ketarik? Tahan loh. Wow, kencang sekali. Lagi. Wow, derasnya. Here we go, kita main air di pantai. Lihat ombaknya. Wow, ombaknya deras. Wow. Ombaknya datang lagi. Wow, terseret guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Abbas Felki. Abbas pakai Z, Felki nya pakai Y, oke? Oke, sampai ketemu lagi. Udah. Oke guys, jangan lupa di like, share, comment, subscribe channel Abbas Felki. Semoga kita bisa berekspor di dalam Indonesia lebih banyak lagi. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah semalaman kita nginep sini ya? Malam. Beri pas. Kita habis mandi-mandi, habis sarapan, main ayunan, bikin video. Kita nanti balik kira-kira jam berapa? Jam 5. Sore ya? Bareng sama orang-orang pabrik pokoknya. Oke guys, sampai ketemu lagi guys. Oke, mungkin ini sudah saatnya kita pulang. Kita balik nanti siang. Kita mau rapi-rapi dulu sekalian mandi. Sampai di sini dulu perjalanan kita. Nanti kita jelajah lagi keindahan lokal yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesempatan untuk menjelajah. Oke guys, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Semoga aku bisa mengeksplor lebih banyak keindahan alam Indonesia. Oke semuanya, sampai di sini perjalanan kita. Hari ini kita mau pulang langsung. Kita udah beres-beres, alat-alat udah disiapin, udah dikemas. Kita tinggal berangkat berdua naik motor. Menuju Tangerang. Terima kasih Pantai Carita. Kabar-kabar kita kesini lagi. See you next time. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe channel Lemes Melki. Semoga saya bisa mengeksplor lebih banyak keindahan alam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.